Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan kepada Universitas Lampung yang sudah rutin bimbingan sama dia memberikan bantuan lampu penerang jalan dari solar cell dari dosen dekan dan adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah bantuan lampu untuk tenaga surianya sudah kami pasang di 3 titik lokasi di area 1 RT3 dan RT4. Dan manfaat lampu penerang jalan ini untuk mitigasi ini sangat terasa sekali manfaatnya. Sebagai lampu penerang jalan, tenaga surya sangat membantu warga. Dalam keseharian pun sekarang kami sudah memanfaatkan karena dipasang di titik lokasi yang jauh dari lampu penerang jalan umum dari bantuan Dinas Perhubungan. Jadi yang dari inilah sangat bermanfaat. Terus selanjutnya sebagai pengalaman kami sebagai warga Desa Maja, terjadinya tsunami di tahun 2016 yang memutuskan seluruh akses penerang jalan dari sumber tenaga listrik PLN. Waktu-waktu ini sebagai antisipasi, jika tidak ada asupan tenaga listrik dari PLN, ini akan membantu warga saat kepanikan penerangan jalan untuk mencari jalur evakuasi. Terima kasih, Unila. Saya atas nama pemerintah Desa Maja, dalam hal ini mewakili Bapak PC Kepala Desa Maja, Bapak Suhari SE, dan juga mewakili dari seluruh warga masyarakat Desa Maja mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lampung. Penerangan lampu jalan untuk mitigasi bencana merupakan pengabdian masyarakat dengan dana DIPA BLU Unila tahun anggaran 2023 dengan tim Pak Helmi, Pak Arinto, Pak Nandi, dan Pak Heridian. Terima kasih, Unila.